Waduh, nariknya lambat cuy. Ya, ini mah sampah. Halo semuanya, balik lagi di channel gua Agung Bayu 025. Dan ya teman-teman, di video kali ini kita akan mencoba ya memulangkan ya Mythical Aceng, karena saya belum punya ya. Ini orang-orang udah pada punya semua nih ya. Si aceng-aceng bangsat ini ya, aduh gak punya-punya aku. Sekarang kondisi ruby gua tinggal 380. Dan untuk gacha ini ya, nih gua udah di PT rotasi 3. Dia sekali pencet lagi, gua akan bisa, belum tentu sih. Cuman ya kalau dapat alhamdulillah, kalau enggak ya udah kita tunggu konten di rotasi keempat. Jadi gitu teman-teman ya. Dan kekurangan rubinya akan gua dapetin dari di boardnya ya Cais ya. Karena gua baru ngelarin. Ini kurang satu lagi dan gue bisa ngambil 1000 ruby. Jadi kita kelarin dulu aja. BTW buat yang storyboard Yacha kayak nggak terlalu sulit ya. Gue udah nyoba beberapa. Cuma ada dua bos ya, Woyong sama yang ijo-ijo itu, dan kayak gampang-gampang aja. Terus gue liat di YouTube juga udah ada yang bikin tutorialnya, dan kayak Ko Erwin deh, itu bagus banget tutorialnya guys. Silahkan ditonton, keren-keren. Oke, karena ini cuma bacot-bacot doang ya, nggak ada mekanik kayaknya. Jadi kita skip aja langsung ke pengambilan ruby. Oke guys ya, kita sudah kelarin ini dan gue bisa ngambil hadiahnya 1000 ruby. Alhamdulillah 1300. Mari kita gacha ya Cais teman-teman, rotasi 3, let's go. Oh ya guys, sebelum itu gue mau kasih tahu juga ke kalian ya, di first anniversary itu tadi di day 7 tuh ada hadiah yang ngasih ini ya, ngasih 10 rare to legendary jewel equipment ya. Dan gue gak dapat apa-apa, bahkan dari views ya, nih views gue nambah 3 atau 4 gitu, nambah 4 kalau nggak salah, dan tidak dapat merah apapun ya, emang game tai. Dan juga teman-teman ya, di bintang ke-90 ya, ini ada legendary plus aksesoris summon voucher. Sekalian kita gacha di sini aja ya, kita gacha dulu untuk legendary ACC plus summon voucher ya. Gue sih ngarepnya jujur dapat full moon guys, karena full moon gue belum satu set, jujur aja nih, mending full moon, sumpah. Oke lumayan new, gue belum punya transcending dan butuh lah buat kodek ya. Full moon. Nah, sesuai request, terima kasih Net Marble. Dan teman-teman juga ada legendary hero summon ya di sini. Gue udah punya semua sih ya. Hero gue cuma kurang mythical S sama KL doang. Jadi dapat apapun ya, gue ambil. I'll take it. Oke, Elise no problem. Elise gue belum 60 kebetulan ya. Thank you Net Marble, bagus-bagus. I love it. Oke, kurang 7 lagi level 60 ya. Thank you Net Marble. Sejauh ini bagus ya. Sejauh ini cukup bagus, cukup oke. Tapi penentuan tetap di Yacais teman-teman. Let's go. Rotasi 3. Tolong Net Marble, berikan aku Yacais, Bu. Waduh, nariknya lambat cuy. Ya, ini mah sampah ya. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Oke teman-teman, gitu aja videonya. Artinya ya Cais belum pulang di akunku.